Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin konten bikin chat. Nah, jadi ini saya orang beli pesan warna hitam. Hitamnya hitam mengkilat dari produk Jotun. Ini kemasan 2 liter setengah. Kemasan 2 liter setengah, teman-teman. Ini mau kita bikin warna hitam. Di komputer sudah ada warna hitamnya. Jadi kita mau buka bahan dasarnya dulu. Dia untuk di luar pakai Jotasil, Jotasil anti fade color. Jadi bahan dasarnya base-nya base C. Oke, bahan dasarnya base C, teman-teman. Saya mau bikin warna hitam. Kita buka dulu kalengnya ya. Ini teman-teman, kalau Jotasil ini untuk luar kekuatannya kalau kurang lebih 8 tahun. Dia hasilnya mengkilat, cat air tapi mengkilat dia, teman-teman. Nah, lalu kita masukin, kalau sudah dibuka, ini bahan dasarnya. Lalu kita masukin ke sini. Kita untuk ngasih tintanya warna hitam. Oke, lalu kita proses, teman-teman ya. Kita proses, kita apa namanya? Kita kasih tinta dulu. Ini teman-teman proses penyampurannya, apa namanya, tintanya. Dia warna hitam itu cuma satu tinta aja dia pakai. Dan tintanya warna SS namanya. Kalau di Jotun tinta SS hitam. Dan tadi kalau sudah proses penyampuran tinta sama bahan dasar, lalu kita goncang ke mesinnya lagi, oke? Nanti kita lihat jadinya seperti apa, hitamnya seperti apa. Hitamnya hitam sih sebetulnya, tapi dia hitamnya mengkilat, lebih mengkilat kayak cat minyak gitu, teman-teman. Oke, sudah teman-teman, sudah mencampur. Kita ambil, lalu kita tutup lagi. Kita tutup ulang ya. Sebetulnya sih ada teknik dalam membuka kaleng cat ini. Jadi kita perlukan obeng ini, obeng. Dia ada sela-selanya di sini, kita colokkan aja di sini. Kita colok lalu kita cungkil, dia terbuka. Kalau yang kebanyakan sih pelanggan-pelanggan di sini kadang, "Mas kok enaknya bukanya catnya?" Oh, padahal ada triknya juga, teman-teman. Gak sembarang buka gitu. Oke, kita masukin ke apa namanya, ke kaleng, kalengnya ini kemasukin ke goncangan dulu ya. Oke teman-teman, kita masukin ke goncang, mesin goncang. Ini proses penggoncangan, kalau sudah segini nanti dalam berapa menit hasilnya akan terlihat jadi.
teman-teman banyak warna-warna yang orang beli kemarin. Belum sempat saya bikin video-videonya. Baru kali ini saya bikin ini. Warna-warnanya lumayan banyak. Di sini sembari kita menunggu pembikinan cat, kita lihat-lihat kondisi di dalam ruangannya. Ini mesinnya, ini mesin goncang. Ini bahan dasar semuanya. Nah, itu warna-warnanya, teman-teman. Banyak warna-warna-warninya di sana. Di situ di buku-bukunya juga banyak. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Kita tinggal ambil, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, kita buka lagi kalengnya. Kita buka dulu kaleng catnya. Jadinya seperti apa ini, teman-teman? Yang pasti hitam sih. Oke. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Hitam black. Hitam ya, ya black ya kan. Tapi dia hasilnya mengkilat, teman-teman. Kita cantolin dulu. Ini, teman-teman, hasilnya setelah kita campur tinta warna hitam tadi sama bahan dasar base C dengan kemasan 2 liter setengah. Ini, teman-teman, sebetulnya 3 kaleng sih orang beli. Ini 3 kaleng. Ini sudah aku bikin 2. Ini barusan aku bikin lagi. Nah, ini bahan, ini jadinya warna hitam. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu percakapan kita. Nanti kita bikin konten lagi. Oh ya, yang mana mau ngecat rumah, mau ngecat apa namanya, sembarang rumah, luar dalam, ada tersedia Jotun. Jotun banyak kelas, banyak tingkatannya. Tergantung yang mana kita mau. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, 8 tahun, 12 tahun kekuatannya. Itu tergantung kita yang mana, yang harganya ya, kalau yang lebih bagus lebih mahal. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe and share and comment di channel kita Memet Waluh TV. Oke. Terima kasih yang sudah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cus.